Seorang penambang pasir ilegal di Kota Cirebon, Jawa Barat, tewas tertimbun longsoran galian Kamis siang. Sementara 4 rekan korban lainnya berhasil selamatkan diri. Tambang pasir ilegal di Cirebon, Jawa Barat, longsor Kamis siang. Seorang penambang pasir tewas tertimbun longsor. Sebelumnya korban tengah mengisi muatan pasir dan batu ke dalam truk. Tiba-tiba lokasi tambang yang berbentuk gua longsor menimbun korban dan truk. Sementara 4 rekan korban lainnya berhasil menyelamatkan diri. Setelah berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan TNI Polri dan BBPD, jenazah Rohim langsung dibawa ke rumah duka di Kampung Karanganyar, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Saudara Rohim ini datang bersama beberapa temannya, termasuk pengemudi dari dam truknya itu sendiri. Dan setelah melakukan penggalian pasir, akhirnya pasirnya longsor, sehingga akhirnya menimpa kepada korban dan juga dam truknya. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Petugas juga menutup aktivitas tambang ilegal yang memakan korban jiwa ini dan akan melakukan pemantauan untuk mencegah adanya penambang yang nekat melakukan aktivitas di lokasi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan.